berikan kata kelalaian. Oke, begini. Jadi di Indonesia itu yang paling stres, pekerjaan yang paling stres adalah KPK. KPK ya. Tapi orangnya enjoy semua. Stres tapi enjoy. Kenapa? Nah gitu ya. Karena ini jam 9 tuh kantor kosong. Ngapain? Sholat duha. Terus waktu adzan berhenti semua. Sholat jamaah. Jadi itu ya. Jadi bukan hanya guru SLB, kita di UIN itu kalau mau enggak stres, ya itu jalannya. Ya. Tengok, saya kan enggak pernah stres jadi orang. Ya, enjoy aja. Karena stres itu milik Allah. Allah yang menciptakan, serahkan ke Allah. Gitu ya. Jadi, Anda sebagai dokter psikologi yang campur manajemen, itu harus menyarankan begitu. Jadi, stres itu suatu yang wajar. Yang wajar berarti ciptaan Allah. Yang bisa mengelola stres dengan sempurna ya Allah, serahkan pada Allah. Caranya gimana? Sholat. Sholat jamaah. Kita ada kan masjid kan? Tapi pegawai dan mahasiswa banyak yang tidak jamaah. Nah, maka stres pasti itu, pasti. Nah, gitu ya. Jadi tiru KPK itu loh. KPK itu kalau jam 9 itu kosong tuh kantornya. Semua sholat duha. 12 rakaat lagi. Bukan 2 rakaat. Nah, jadi untuk ngalamin stres itu ya. Di hasil penelitian Anda tuh biar bermanfaat bagi semua SLB, guru SLB. Apalagi SLB itu Allah menciptakan manusia yang ditakdirkan kurang. Tuna geraita, tuna rungu, tuna daksa, tuna netra, yang enggak tuna wisma ya. Nah, jadi itu Allah yang nakdirkan. Kalau kita yang ngurusin